Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Science Lappy Gaming. Oke, di video kali ini kita sedang kedatangan event yang mungkin sudah lama ditunggu dan baru keluar sekarang gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Aduh, itu apa yang keluar? Dan entah kenapa di sini nggak ada penukaran senjatanya ya teman-teman. Biasa kan habis ada lagi. Biasanya kan yang habis kalau ada event ini nih, ini. Ada penukaran senjatanya ya, tapi di sini nggak ada, benar-benar nggak ada, cuman easter egg balnya doang ya. Oke, sebelum saya gacha-gacha, jangan lupa buat kalian, buat teman-teman semuanya, klik tombol merah yang ada di bawah yang bertuliskan subscribe. Kalian pencet dulu ya, dari pencet dulu. Habis itu pencet loncengnya, habis itu pencet like-nya ya, jangan lupa ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah pencet tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kita ke Easter egg ball-nya ya. Oke, sebelum itu teman-teman kalau ada event ini pastiin dulu di event. Kenapa? Karena biasanya kita dikasih palu kayu atau palu gold gratis ya, seperti ini ya. Login sehari dapat 5, login 2 hari dapat 5. Oke. Dan di sini saya mau gacanya nggak di yang ini doang ya, ntar di beberapa server lain juga saya pengen gacha ya, sembarinya ya kita gacha-gacha terus, karena di sini saya udah dapat, jadinya kayak nggak seru aja gitu kalau udah dapat ya. Kita beli dulu ya buat teman-teman yang nanya ini punya bagus apa enggak buat diikutin. Ini punya bagus ya, selain bagus ini harganya murah dan ini nggak bisa di reset lagi ya palu kayunya. Kalau teman-teman udah beli 60/60 itu udah nggak bisa di reset lagi teman-teman, besok udah nggak bisa beli lagi gitu. Waduh. Nah, udah gitu hadiahnya itu gold 30k dan killer bee ya, dan senjata-senjatanya. Udah itu killer bee ini kan mungkin banyak teman-teman yang belum punya atau banyak teman-teman yang pengen ya killer bee ini ya. Lah. Sebentar teman-teman. Kenapa ini makanan? Kenapa nggak senjata? Kok begitu? Mana kurang lagi? Astaga. Oke teman-teman, langsung aja kita gas. Belinya sama gak sih? Jangan-jangan, aduh dikitnya, dikit banget sih ini. Dikitnya di, sampai di sininya sama, masih sama. Iya masih sama. Dah, kita gas. Di sini saya punya 4 palu diamond ya. Jadi kita harus minimal dapat 2 ya, biar kita bisa stok buat ninja-ninja yang saya belum dapat. Kali gacha teori habisin sih, enggak teori habisin sih, sampai 560 kali gacha aja. Oke, kedua nggak dikasih apa-apa nih. Ya ampun, dapetnya satu-satu doang. Tiga, habis ini keempat ya. Empat, aduh, lima, bener-bener nggak dikasih kasih ya teman-teman. Ampun, dikasih satu doang. Empat gitu apa banyak kek ya, satu lagi nih. Pokoknya ini teman-teman kalau gacha yang langsung 10 kali itu udah dipastiin dapat palu gold ya. Cuman kalau yang satu-satu nggak tahu juga sih, satu-satu mungkin dapat ya, cuman ya untung-untungan gitu. Coba kita lihat dulu ya, untuk palu goldnya di sini kita harus ngabisin berapa? 10 buat dapetin debris ungu. Oke, debris ungu ya. 10 berarti sisain 1. Ayo dong palu diamond yuk. Palu diamond yuk, yuk yuk palu diamond yuk. 2 aja, 2, nggak usah banyak-banyak dah, 2 aja. Mantep. Lumayan ya buat bahan penukaran-penukaran nanti ya. Tas palu diamondnya dong, jangan tul. Tadi kita dapat yang mana sih, yang ini ya, 20% doang. Di sini 7,9 kok kagak dapet gitu, lebih gede gitu padahal persenannya. Ngebak kah? Ya aduh, apa ini, teori apa dulu nih, teori apa nih? Tas jadi duit. Aduh,
satu ke dikasih nggak apa-apa dah, nggak apa-apa dah satu aja juga. Tinggal ada gitu kalau diamond. Ya ampun, tiga lagi teman-teman. Beneran gak dikasih. Mungkin udah kepake kali ya ininya ya. Buat tadi dapetin si Sasuke Susanoo tuh X tool itu. Wih, dapat 10 lumayan lah. Lumayan ya kalau barang kayak gitu ya. Cuman kalau yang beneran gak dikasih ya. Hebat. Hebat sekali, hebat sekali. Tapi di sini kita ya, udah sih ini harus nih. Oke teman-teman, sebentar ya, tunggu sebentar ya, kita berpindah alih dulu nih. Klaim dulu, cepet berpindah alih dulu ya. Sebentar teman-teman, di skip bentaran doang nih. Halo teman-teman, balik lagi. Oke ya, seperti biasa kita klaim dulu. Ini merah-merahnya mengganggu sekali ya, karena risih gitu ngeliat merah-merah nggak diklik-klik. Di sini saya formasinya kurang sih, killer buy aja ya, killer buy ya, buat ganti si curset. Ya teman-teman, kita gas. Oke, udah punya 17, berarti ini 70. Langsung aja kita belilah. Wah, satu doang nih. Bolehan. Saya dapat ya, lebih ya. Auto gigi gimang nih. Ayo. Gaskeun. Oh iya, buat teman-teman itu untuk food pill mendingan teman-teman kumpulin aja sampai berapa ya? Perbanyak aja ya. Karena food pill ini bakal kepake banget buat nanti teman-teman yang pengen ikutan banget event NWC ya. Karena kan kalau event NWC itu kita harus main adventure, ngeras yang elite, ngeras yang story-storynya nih ya, ngeras yang ini ya teman-teman nih. Nih, maksud saya ngeras itu yang ini ya. Kita harus main ini ras sampai berapa kali, sampai berapa ratus kali ya main ini ya kan. Kita kan butuh banget banyak ya namanya makanan ini ya, makanan yang atas ini ya. Jadi saran saya kumpulin aja teman-teman, jangan dipakai dulu buat apa-apa ya. Buat NWC itu lumayan banget ya. Jadi berhemat gold juga gitu. Oke, dapat berapa tadi tuh? Udah tadi 5. Udah dapat 3 ya. Lumayan. 9 doang. Oke, dapat 1 doang, enggak apa-apa. Dapat satu lagi, nggak apa-apa. Dapat dua dong. 4, kalau nggak 10. 11, dapat satu lagi. Langsung skip animasi aja. Dapat satu lagi. Kacau emang nih. Oke, kita gas ya. Ayo, Palu Diamond yuk. Keluar yuk. Satu aja udah, nggak ngapa-ngapa dah. Ngapa sih kotak itu ada apa gitu, kotak itu selalu muncul nih, kotak ini ada apa gitu. Saya tidak membutuhkan kotak itu, astaga. Indeks, jangan indeks lah, ini aja satu biji udah, kasih satu biji aja dah. Kita gas satu biji. Nah, jebret. Ayolah, belum dapet nih killer bee nih. Kita klaim-klaimin yang merah-merah dulu nih. Apa gitu? Satu lagi dong, killer bee. Dapat nih killer bee nih. Astaga. Bener-bener enggak dikasih. Astaga. Bentar teman-teman, kita klaim yang ininya dulu ya. Nih, teman-teman harus ambil sininya nih. Main ya, dapat ninja R. Meskipun 20 shard nggak apa-apa. Sekarang jadi 78, lumayan. Kumpulin aja sampai 150, baru bisa jadi ninja. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Kita dapat killer bee teman-teman. Mantap, dapat killer bee ya. Nah, udah cukup, sisain 2.
kita gasing ini ya. Ayo kita dapat apa nih kira-kira? Kita incer combo card lah ya, combo card ya. Next toolnya combo card lah ya. Oke, dirasa aja nggak apa-apa, yang penting udah dapet killer bi ya. 3.000, wih mantep. GG Gimang sih. Indeksnya udah banyak begini sih GG Gimang sih ini. Oke teman-teman, kita gas ambil killer B, killer B, killer B, killer B, killer B. Langsung kita ganti line up ya. Bentar ya teman-teman, entar kita mau berubah lagi nih. Mana killer B? Apa-apa ini mah. Nah, ini dia killer B. Enggak apa-apa dah, 4.000, 4.000 udah tuh. Formasi taruh depan aja nih. Gantiin siapa ya? Ini aja kali ya, nih. Nih. Nah, dah. Sudah. Oke, teman-teman, tunggu bentar ya. Saya skip dulu bentar nih ya. Skip. Bentar. Tunggu sebentar. Halo, teman-teman, balik lagi. Kita seperti biasa ambil-ambilin dahulu. Lumayan ya hadiah Easter egg ini, meskipun nggak ada senjatanya, ini hadiahnya bagus ya, karena ini killer buy gitu, killer bee ya. Oke, seperti biasa. Tadi udah diambil belum sih? Oh udah, udah kagak nyala kan. Jangan lupa nih ya teman-teman, besok harus login lagi nih biar dapat 5 palu kayu, itu lumayan ya, gratisan. Oke, kita beli 3.600, maya murah sih, nggak terlalu inian. Udah gitu worth it ya, ini ikutan inian apa event ini ya. Langsung aja kita gas ya. Di sini 80, kita sisain 2 palu kayu aja. Ah, di sini juga pas banget ya, kita juga udah punya 2 ya, punya 2 palu diamond. Iya benar-benar, astaga kok jadi lupa gitu. Tapi ini kayaknya seret banget gitu palu emasnya, goldnya gitu. Tapi sebiji. Kemarin mah 4, 2, 3, 1. Aduh. Dapet 1-1 doang sih. 2 lah. Yuk, 2 yuk. Ih, dapet Itachi dong. Orochimaru. R berapa itu? 16 ya. Satu lagi ya teman-teman, kita dapat satu lagi ya. Oke, dapat Jiraya ininya. X toolnya, eksklusif toolnya. Sekali getok lagi, jebret. Nah, dapat satu doang ya. Oke, ayo. Bisa yuk, dapat satu aja nih. Gas, bisa. Nah. Ini dia teman-teman, ini. Baru getok langsung dapat ya. Ini kita simpan apa jangan nih? Simpan aja ya. Oke, langsung aja kita skip ke palu diamondnya aja teman-teman. Tas. Aduh, jangan makanan dong. Nah, ini lumayan nih buat upgrade nih. Combo card. Ah, astaga, enggak apa-apa dah. Yang penting kita koleksi lagi si Killer B ya, teman-teman, Killer B. Nah. Oke, teman-teman, koleksi Killer B. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik tombol merah yang ada di bawah yang tuliskan subscribe, dan udah nyalain loncengnya, dan udah like. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang mau request konten selanjutnya apa, atau konten tutorial seputar game Ultimate Fake Survival ini apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah ya, terima kasih ya, sampai ketemu lagi.
di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa teman-teman ikutan event Easter Egg Ball. Hadiahnya Gigi Gimang.